وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. Dulu bangsa jin ini mengira bahwa tidak akan ada dari kalangan manusia yang berani berdusta atas nama Allah. Itu dulu anggapannya mereka, enggak akan ada yang berani yang berdusta atas nama Allah, baik dari kalangan manusia maupun jin. Tapi ternyata begitu mereka mendengarkan Al-Quran, mereka baru mengerti ternyata ada dari kalangan manusia dan jin yang berani berdusta atas nama Allah. Nah, jadi ayat ini dalil bahwa enggak boleh kita itu taklid dalam masalah akidah. Cuma fakta, sekedar ikut-ikutan. Nah, kenapa? Karena para jin tersebut dulunya cuma ikut-ikutan, mengikuti apa yang diucapkan oleh orang sebelumnya, ikut mengucapkan dia. Nah, ini masalah akidah, jangan taklid. Nah, harus dengan dalil. Tanya dulu dalilnya apa, supaya apa? Tidak terjerumus ke dalam perbuatan berdusta atas nama Allah. Karena akidah itu bukan kita yang ngatur, tapi turunnya dari Allah dan dari Nabi-Nya. Hadza shiratun mustaqim.